kita dorong. Kemarin waktu kehadiran Pak Panglima dan Pak Kapolri juga akan mendorong teman-teman Polri, TNI bersama-sama dengan kita di pemerintah daerah untuk bisa menurunkan, supaya ya syukur kalau bisa hijau, tapi paling tidak semuanya kuning gitu. Kita panjangkan tentu nanti ke pusat ya, karena pemerintah pusat sudah melakukan evaluasi untuk memperpanjang atau tidak. Tapi kalau melihat situasi, kelihatannya kan ada kemungkinan besar diperpanjang. Tentu kalau diperpanjang, kita harus juga siapkan supaya masyarakat yang terdampak itu tidak lebih terpuruk lagi. Ini juga harus kita persiapkan, apakah nanti kita atur buka tutupnya atau seperti apa lagi.